Nah ini ya, di tadi uli saya buka ternyata ada buih-buih air. Nah, kita cek kira-kira dari apanya ya. Nah ini ya, bekas-bekas buih air tadi. Nah ini bekas buih-buih airnya ini. Ini udah. Tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kedatangan Ninja RR All ya, dua unit nih. Yang satu mau rencana mau di restore, nah yang satu servis. Nah, ternyata yang luar di oli nyampur dengan air ya. Nah ini ya, di tadi uli saya buka ternyata ada buih-buih air. Nah, kita cek kira-kira dari apanya ya yang menyebabkan si oli mesin ini tercampur air. Oke, silahkan simak terus konten ini, semoga bermanfaat buat dulu-dulu semua dimanapun berada. Jangan lupa ya yang baru mampir, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Bekas buih air tadi. Nah ini bekas buih-buih airnya nih. Ini udah malam, coba saya bersihin pakai bensin, saya kuras-kuras terus pakai oli bekas, ternyata masih ada buih-buihnya juga. Udah dua kali kuras nih, tetap masih ada seperti ini. Nah ini saya curiga sama seal water pump-nya nih. Kita cek aja seal water pump-nya seperti apa kondisinya ya. Memang biasanya kalau udah parah itu dari lubang pembuangan air di sini dia ngocor kan. Ini tadi dari sini belum sampai ngocor, cuma kayak ada lelehan-lelehan sedikit. Thank you.
kanan, seal water pumpnya udah mulai jelek ya, memang kebocorannya belum parah. Dapat yang ori ya, seal mechanical atau biasa kita sebut seal water pump ya. Kemudian ini seal olinya juga dapat juga ya, diganti sekalian karena memang udah rusak. Oke, langsung kita pasang. Nah, ini untuk pemasangan sealnya harus hati-hati ya, nggak boleh sampai ada rusak ya. Sebaiknya sebelum ini kita oles oli ya, biar lebih gampang pemasangan. Mekanikalnya udah terpasang, selanjutnya kita pasang seal olinya ya. Nah, ini untuk pemasangan seal olinya jangan sampai terbalik ya. Tuh bagian yang ada kode sealnya posisinya di luar ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Pasang, selanjutnya pasang bearingnya nih. Ini bearingnya tipenya 6201 ya. Oke, kemudian tinggal pasang apa impellernya. Dan pasang kipasnya ya, jangan lupa ini sebenarnya pasang juga. Bang, B10 bang. Sepuluh pasnya mau gue ya. Nah, kipasnya udah. Nah, ini kita tes ya. Dia harus bebas berputar ya. Nah, ini emang dia ada berat ya kalau seal ini. Nah, nanti ya kalau udah ada pelumas oli sama kena air radiator baru dia benar-benar lancar. Oke, langsung kita pasang aja. Thank you.
pasangan udah selesai semua, coba kita hidupin. Ayo, uripi, kontaknya ojo lali. Oke ya, ini udah hidup. Perhatikan juga setelah ganti seal water pump, perhatikan pengisian air radiatornya ya, sirkulasi air radiatornya. Nah ini ya, perhatikan air radiatornya. Bang, kurang bang, tambahin bang, tambahin. Tambahin menembak titik langsung aja raiso. Ya, perhatikan sirkulasinya dia. Nah ini berarti yang keterangan ya, sirkulasinya berarti udah bagus. Ada kotoran apa nih? Nah ini berarti udah. Bagus ya. Oke. Selesai sudah ya buat konten kali ini. Semoga apa yang saya share bermanfaat buat dulur-dulur semua dimanapun berada. Jangan lupa ya, mohon dukungannya agar saya semakin upload konten-konten yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.